Hello, hai korang. Untuk menu kali ni, Nur akan kongsikan cara membuat roti jala bersama dengan kuah kari ayam. Rasa roti jala yang lembut, kuah kari yang pekat tapi tak terlalu pedas, memang makan tak cukup sekeping. Nur menggunakan dua kala yang berbeza, lain sikit daripada warna yang biasa kita tengok. Okeylah, jom kita start. Okey, terlebih dahulu, Nur akan tunjukkan cara untuk membuat kari ayam. Bahan-bahan yang diperlukan adalah kita menggunakan bawang merah, bawang putih dan juga halia. Potong kepada saiz yang lebih kecil agar mudah untuk dikisar. Kisar bahan-bahan tersebut sehingga hancur halus. Kemudian Nur ada menggunakan 2 biji kentang. Kentang ni dah siap dikupas, korang potong kepada saiz yang lebih kecil. Selain tu, bahan utama kita adalah ayam. Ayam ni Nur guna 5-6 ketul ayam. Nur potong kepada saiz yang lebih kecil, macam ni. Langkah seterusnya, panaskan minyak. Kita akan tumis bahan-bahan yang dikisar tadi berserta dengan bunga lawang dan juga kayu manis. Masukkan juga daun kari. Masukkan serai yang telah diketuk. Kemudian, masukkan juga pis kari. Pis kari ni Nur dah tambahkan sedikit air agar dia jadi pekat macam ni. Tumis rempah seketika, Nur ada masukkan sedikit air agar tumisan tersebut benar-benar masak sehingga rempah kari tu pecah minyak. Bila kita tengok dah pecah minyak, ada minyak kat atas ni, maksudnya dah pecah minyak lah tu. Kemudian, bolehlah masukkan ayam. Biasanya, Nur akan perapkan ayam seketika dengan rempah tersebut. Tutup sekejap guna penutup periuk. Biarkan mereka sebati, rempah dan ayam. Agak-agak ayam dah lembut sedikit, boleh masukkan air. Air tu masukkan agak-agak tenggelam ayam. Kemudian bolehlah masukkan juga kentang yang kita dah potong tadi. Kemudian renehkan hingga ayam dan juga kentang empuk dan masak. Sekali-sekala tu korang check ya, jangan biar je pula renehan tu, takut hangus pula. Okey, agak-agak kentang dah lembut dan ayam pun dah masak, cukup lembut, cukup masak. Bolehlah masukkan santan, kacang rata. Kemudian masukkan asam keping. Kemudian korang perasakan dengan garam, gula dan serbuk perasa ikut cita rasa korang. Lepas dah masukkan santan tu, tak perlu biar lama sangat pun. Agak-agak dalam 5 minit, 10 minit macam tu, dah boleh tutup, dah cukup sebati. Okey, sekarang kita akan ke langkah seterusnya, cara membuat roti jala. Okey, untuk membuat roti jala pula, satukan kesemua bahan kecuali pewarna makanan. Masukkan tepung, telur, sedikit garam, minyak masak. Dan juga air, masukkan air sedikit demi sedikit. Kacau sebati hingga tiada ketulan tepung kelihatan.
pastikan bancuhan tidak terlalu pekat dan tidak terlalu cair. Bahagikan bancuhan kepada 2 mangkuk. Warna roti jala ni Nur guna warna purple, tapi satu bancuhan warna purple pekat, satu lagi bancuhan untuk warna purple cair. Okey, siap dah. So, sekarang kita akan start menjala. Masukkan bancuhan ke dalam bekas acuan roti jala. Panaskan kuali, tak perlu minyak pun. Jalakan bancuhan di atas pan yang cukup panas. Nur guna botol sos je. Hasil dia, jala dia agak besar sikit. Dah siap jala, biarkan bancuhan tadi sampai kering. Agak-agak dah kering, boleh angkat dan letak dalam pinggan. Tak perlu terbalikkan ya. Agak-agak dah sejuk sikit, bolehlah start lipat. Cara lipat tu macam ni eh, korang boleh tengok. Senang je cara lipatan dia. Okey, siap dah satu. Senang kan? So, dengan langkah yang sama, korang buat, korang siapkan hingga bancuhan tepung tadi habis. Okey korang, inilah hasilnya. Roti jala bersama dengan kuah kari. Sedap dimakan. Waktu petang, malam, tak kiralah bila-bila masa pun. Okey korang, selamat mencuba dan semoga bermanfaat. Jumpa lagi next video. Bye korang.